Tepat pada malam ini Fernando Valente resmi dipecat secara paksa oleh manajer Arema FC pada musim ini, mengingat pada musim ini Arema FC mengalami keterpurukan yang sangat drastis. Fernando Valente dinilai kurang efektif dan kurang strategi, dan jika dilihat dan dinilai, memang benar nyatanya. Menjadi kompetisi yang kejam bagi para pelatih, khususnya Valente karena sering dihujat. Dan Valente termasuk sebagai pemecatan paksa pada musim ini. Inilah pelatih yang dipecat secara dadakan. Sebab, hingga pekan ke sekarang, sudah ada 3 pelatih yang meninggalkan klub yang dilatihnya. Pekan keempat BRI Liga 1 2023/2024 menjadi aksi terakhir bagi Aidil Sarin sebagai pelatih Persikabo 1973. Walau mampu membawa timnya meraih kemenangan, pelatih asal Singapura itu memilih untuk mundur dari posisinya. Coach Aidil mengundurkan diri dari jabatan pelatih karena alasan keluarga. Di mana saat ini orang tuanya sedang menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Singapura, kata media officer Persikabo 1973, Nandang Permana Sidik. Pada laga terakhirnya, Aidil membawa Laskar Pajajaran menang 3-1 atas Bayangkara FC. Bagi Persikabo, ini adalah kemenangan pertama mereka musim ini. Hasil positif yang menjadi kado perpisahan dari Aidil. Aidil Sarin diprediksi bukan nama terakhir yang out dari kursi pelatih tim BRI Liga 1 2023/2024. Beberapa pelatih kini tengah berada dalam tekanan karena hasil minor yang didapat pada awal musim. Ajis Santoso adalah salah satunya. Di tangan Ajis Santoso, Persebaya Surabaya gagal menang pada 3 laga terakhir. Secara khusus, 2 laga imbang di kandang menjadi catatan dari manajemen klub untuk melakukan evaluasi. Kami akan memanggil tim pelatih untuk melakukan evaluasi, sebelum tim berangkat away ke Jakarta, kata Chandra Wahyudi, Direktur Operasional Persebaya, dikutip dari situs resmi klub. Ajis Santoso sudah bekerja sebagai juru taktik Persebaya sejak Oktober tahun 2019 lalu. Aji mendapatkan target juara pada musim 2023/2024. Jadi, hasil minor pada awal musim menjadi catatan merah.